Samawiyah. Aliyahnya mana? Oke. Mahasiswanya mana? Mahasiswanya ini mahasiswa. Oke. Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Gagal itu biasa. Gak usah stres. Sukses itu direncanakan. Jadi kalau mager, gak bisa. Sebaik-baik teman di setiap waktu adalah guru. Ini pesan semua nih, hebat semua ini pesannya ini. Jadi kita diminta membaca terus-terusan. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang datang. Keren. Tapi kalau gak direncanakan, gak disiapkan, gak akan terjadi. Nah, saya punya paparan. Ternyata teknologi itu luar biasa. Kalau wajah saya dibikin oleh AI, tahu AI ya? Artificial intelligence. Apa ya? Tahu ya AI ya? Apa? AI apa? Ya? Wih, hebat ya. Apa ya itu ya? Artificial intelligence apa? Apa? Artificial intelligence adalah hasil adalah suatu teknologi yang menggambarkan foto atau gambar kita di masa lalu. Salah saya tadi ya. Kenapa saya ngomongnya foto dulu ya? Artificial intelligence. Intelligence itu kecerdasan. Artificial itu buatan. Maka kecerdasannya adalah buatan. Bentuknya robot dibikin oleh manusia. Jadi yang pinter AI-nya atau manusianya? Manusianya yang pinter. Karena manusia yang pintar, maka kita menyiapkan diri untuk menjadi anak yang pintar. IA itu hanya mesin saja. Dia otak, siap bekerja, tapi kalau tidak dikasih datanya, dia tidak bisa bekerja apa-apa. Tapi kalau kita, Allah kasih otak kita dikasih hati kita, maka ketika kemudian ada respon sesuatu, kita langsung respon. Lapar, makan. Haus, minum, ya enggak? Pengen melihat sesuatu, kepingin atau tidak kepingin, marah, ngamuk, ada enggak? Macam-macam, tapi manusia itu ya begini, as human being, sebagai manusia. Tapi, adik-adik semuanya, artificial intelligence hari ini menyelesaikan banyak sekali masalah. Dulu, ketika belum ada kalkulator, orang menghitung. Pakai hafalan. Kalau orang-orang Chinese itu pakai sempoa. Itu cara menghitung ya. Ada jari matika. Itu metode-metode. Tapi ada kalkulator lebih cepat. Hari ini tidak. Hari ini semua data dimasukkan. Keluarnya kayak apa. Ini kemarin saya paparkan. Kalau wajah saya dibuat seusia anak-anak SMP, wajah saya kayak apa? Itu hanya masukan data aja. Jadinya kayak gitu. Jadinya kayak gitu. Jadi kalau saya diturunkan ke anak SMP, jadinya kayak gitu. Tapi itu kayaknya wajah saya penuh gizi. Karena Prof, waktu foto saya SMP gak kayak gitu. Kurus. Kurang makan.
jelek. Lanjut, saya mau cerita aja. Lanjut. Maka teman-teman, ketika kemudian kita harus menghadapi ini, SDM mesti kita siapkan dengan baik. Wow. Ini kemarin saya paparkan di sana. Saya kita aja berlari. Lanjut. Kalau kita tidak berlari, maka kita tidak akan bisa lebih cepat. Maka untuk berlari seringkali. Ini kelasnya untuk mahasiswa ini sebenarnya. Maaf ya. Karena tadi saya, wah mau paparan apa kok gak ada gitu ya. Udahlah yang kemarin di rumah saya paparkan lagi. Karena banyak sekali orang pengen mengejar cita-citanya, tidak mulus-mulus saja, ada gangguannya. Maaf dengan segala hormat. Ketika pengen bercita-cita tinggi, pengen sekolah, gak ada biaya. Ayo siapa yang mau tanggung jawab? Ada biaya, terus kemudian bisa sekolah, ya. Bahkan mungkin anak orang kaya digoda oleh hal-hal lain. Narkoba. Kenikmatan dugem. Ya. Atau barangkali, mohon maaf, banyak sekali yang kemudian terlibat ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ditarik ke sana, ditarik ke sini, ada yang pergi ke luar negeri, di sana berperang, bahkan anak-anak sekarang meninggal dan tidak ada yang bertanggung jawab. Hati-hati. Maka ke depan kemudian cita-cita itu akan terganggu. Ada juga rajin belajar, luar biasa. Kapan terakhir kali komunikasi sama orang tua? 2 hari yang lalu. Caranya bagaimana? Telepon, minta duit. Biasanya masih sebagai gitu. Biasanya kalau telepon ngomong apa? Nanyain kabar. Udah selesai. Nanyain kabar. Bener itu nanyain. Ya kapan bicara sama orang tua? Kemarin ngomong apa sama orang tua? Nanyain kabar. Kumar nanyanya sama bapak apa sama ibu kemarin? Pas nanyain kabar sama bapak atau sama ibu? Ibu. Oh, ibu bapak sehat gak gitu ya? Ngomongnya langsung atau pakai telepon atau WA? Pakai telepon. Oh, terus jawabnya apa? Sehat gitu ya. Ini soalnya pas ngomong bisik-bisik, bagus. Kenapa tanya orang tua? Karena kita punya keluarga. Kenapa seringkali terjadi sesuatu yang di sekolah kita lihat berita terakhir ini, bullying ya, terjadi kekerasan antar teman, betul nggak? Masa orang dipukuli kayak begitu? Ada juga loh, siswa yang marah sama gurunya, gurunya dipukul. Ini kok dipukul gurunya gitu, gurunya itu yang ngajar, yang mesti dihormati, masa dipukul. Maka seringkali ada problem-problem kesehatan mental.